guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 yang tayang hari ini 18 September 2024, episode 538. Kali ini Naura sedang dalam bahaya. Ternyata ketika Ceria dan juga Naura sudah pergi jauh meninggalkan anak-anak Magic 5, ternyata Nyai Kodam benar-benar membuat boneka Ceria, mempengaruhi Ceria untuk menyentuh Naura. Alhasil, kali ini bando yang dipakai oleh Ceria pun dicopot. Kemudian nampaknya Ceria berusaha memegang Naura. Seketika tubuh Naura benar-benar merasakan kesakitan yang luar biasa. Dan kali ini Naura bingung karena Ceria benar-benar memperlihatkan bukan Ceria yang dikenal oleh Naura. Kali ini Naura meminta agar Ceria melepaskan pegangannya itu, namun karena Ceria masih dikendalikan oleh Nyai Kodam, Ceria tidak mau melepaskan pegangan itu. Dan itu yang membuat semakin lama rasanya Naura sesak dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Naura pun berusaha meminta tolong agar secepatnya ada yang menolongnya. Namun nampaknya kali ini Naura sudah benar-benar tak berdaya dengan sentuhan Ceria itu. Akankah kali ini Ceria akan sadar sendiri atau justru rahasia akan datang di waktu yang tepat untuk bisa menyelamatkan Naura? Akan seperti apa perjuangan Naura yang kali ini benar-benar sedang melawan adiknya sendiri? Makin penasaran dengan episode hari ini? Saksikan terus Magic 5 hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.